Lu sih banget ya. Gue dari tadi halo-haloin lo. Kita lagi ganti baju mas. Dok, you know lah radio. Kita ada dulu. Ganti baju, ganti baju dalam rangka apa ini? Ini mas dok, kita ini asik. Mas dok. Asik. Akan mengisi acara mas. Wow. Di grand opening kafe baru mas dok. Oh, bacanya ya? Nah ya uwu. Oh, aku lupa tempatnya di mana ya kemarin. Ntar ya. Dekat rumah sakit bukan sih? Bener mas dok. Mas dok terserah mau pakaian apa terserah mas. Aku nggak bakal diusir nih kalau kayak biasa nih. Tahu juga mas dok. Aku juga baju nggak ada yang muat. Koprek-koprek. Ini doang mas dok. aku takut diusir nanti pas opening. Boleh. Atau atasannya aja mas dok. Pakai jas bawahnya celana pendek. Anjir, pakai jas panas. Yang bangun. Udih. Iya kah? Cuan lah mas dok kayaknya hari ini kita. Wih mantap mantap. Aku sih udah gak butuh ya. Ya paling kalian lah kalian. Lah bentar. Lah deket sini. Deket sini. Emang males jalan kalian ya. Pengen yang deket-deket. Aku juga sama sih. Penyanyi katanya kita yang ini mas dok. Penyanyi utama ini. Halo. Nah itu ada Ucok. Ucok. Ini belum banget. Cok. Apa Cok? Pickup. Aku mau ngecek lemari gua apa lupa aku. Enggak saya lemari. Keluar lagi lah. Lemari yang itu. Dibersihin. Lemari outfit kan? Ah ya, outfitku maksudku. Outfit. Iya. Di mana, Bang? Itu jawabin. Outfit yang banyak. Halo, apa, Cok? Apa? Nah, mana? Gini kan. Ganti baju, Cok, nah. Di dekat rumah sakit, Cok. Sini, Cok. Sini. Kami lagi ganti baju. Ini. Sampai lupa. Mau ngapain, Pak? Viceroy. Kita ada yang isi acara, Cok, di grand opening cafe baru. Cok! Bos. Ucok! Rumah sakit berarti tuh. Ini masih suka ini enggak oh. Kalau ngomong orang suka budek tiba-tiba enggak? Beberapa lah begitu. Ya. Yang penting bawa minuman, Mas. Ya enggak usah ngomong radio sih. Jarang. Ya udah jarang. Udah jarang. Tombolku nyangkut tuh tombol radio di bawah. Oh, tombol radionya. Aku garapkan lah ya. Kayak abis mandi. Nah, udah nih. Ya, bener. Oh, lu. Wih, lu sih klimis ya. Widi. Kelihatan klimis ya. Mandi, ya. Kemarin aku dikatakan toko baju mana? Di. Tambah ganteng. Kayaknya baju santai aman sih, Cok. Hah? Nyambung gak sih? Gini, Oh iya, bercanda, Cok. Rumah sakit, Cok. Mi, tinggal nunggu. Baju di rumah sakit. Tempat bajunya di dekat rumah sakit, babi. Belum bangun lagi. Wah, aku jadi pengen cukur, Cip. Kita cukur dulu, kan? Boleh, Bang. Aku lihat sikon. Ada acara apa di rumah sakit tuh, Pak? Nah, ini pembukaan rumah sakit. Kenapa jadi rumah sakit? Gak tahu sih ini. Gila ini, Ucok. Ada pembukaan apa katanya? KP. KP uwu. Tapi karena sampean lama, Cok, aku mau ke tempat cukur rambut. Ayo jadi potong rambut. Loh, ayo potong rambut. Itu bukan Najib, kok. Itu Titus. Ayo. Ini tiap aku denger kayak gini dari kemarin aku. Itu mulu diulang-ulang. Templatenya ya. Template. Bisa gak sih langsung to the point ini? Kenapa muter-muter sih? Woi. Oh iya. Takut banget ini. Aku dipang. Mau nyoba, ini kenceng ini. Mobil apa sih baru kan? Aston Damar. Wih, Aston Damar. Kayak kenal. Aston Beamer loh, Mbak. Kok potong rambut rupanya, Bang? Wih. Nah, itu, Mas. Ini. Iya. Yeah. Sebenarnya aku cuma mau lepasin karet doang. Meanwhile. Udah, aku cuma... Kok aku kayak inget siapa gitu ya? Siapa? Dieho. Kan? Bukan. Nah. Langsung lekas. Oh, asik. Ngapain pakai baju? Oh, iya. Aku potong rambut dulu lah ini. Banyak kutu kayak aku nih. Mumpung udah mati orangnya. Gas. Tapi bingung. Apa? Bentar. Pusing. Dia pusing. Turun. Perasaan aku mundur. Kasih thank you. 4 bulan. Masuk mobil jadi pendiri aku. Mobil apa itu? Yang tadi aku bilang itu, Cok. Unyu-unyu itu loh. Punya orang ini, Bang. Kayaknya sih punya ini nih. Sini. Sini lu, Cok. Mari. Kenapa jatuh, Bang, Cok?
belum bukain. Sini lu cok, berantem cok. Pak, kok udah kaya? Ya, lumayan lah. Pertanyaan lu udah, Pak. Bang, langsung enggak, ke ekonomi. Ya. Kemarin dia enggak percaya, Bang. Apa? Bisa ini ada yang mau beli dia lah. Si... Kok bisa? Halo. Tapi yang mau tambah kita miskin sih. Kenapa? Kenapa, Bro? Gimana? Oh, situ. Bro, sini, Bro. Ini Mas Dok. Wih. Akhirnya ya. Jadi dong, masa enggak jadi. Mas tuh pengen jadi ini kan MC. Oh, tidak. Kok tiba-tiba jadi MC? Aku aja baru tahu kawan-kawanku IO. Oh, baru tahu. Lah, iya. Katan aja kamu bosnya gimana? Lah kan aku pemilik, bukan pelaksana. Ya, tapi kan seenggaknya tahu. Ya, baru 2 detik yang lalu lah taunya. Oh, berarti kamu selama ini gadungan nih Najib nih. Selama ini aku yang kerja sendiri. Oh. Nah, ini giliran mereka lah bersinar. Makasih loh BTW buat ngayur mereka nih. Iya nah, dong. Rambut lu sih sekarang klimis banget Najib. Cok keluar. Jadi gimana Nona Jen? Kabar-kabarnya cok, cok, MC cok. Gak ada juga nih. Iya, kita belum tahu. Bentar. Katanya Tante Peli. Aduh, siapa yang ngomong? Lah yang sama Bang Acit kemarin. Oh, Acit di triad triad itu. Aku telepon Acit dulu. Baru katanya dia nih mau pakai MC Tante Peli. Lagi nelfon. Lu jangan nyerocos dulu, Cip. Biar ngulang-ngulang kan. Gimana kan. Cepat. MC belum ada ini, Cit. Siapa dong? Sangat prepare sekali ya. Iya, terlihat lah. Penyanyi WIO kita masih ini. Siapa aja emang penyanyi kita yang bisa hadir? Bang, aku dijampi-jampi, bentar lagi si jadi bodoh. Si Sri Mendes. Oh, Sean Mendes. Terus di mana, Sri masih dirawat sama warga di Atlantic. Cok, sampean ngomong apa, Cok? Cok. Halo, Cok, gue menimpulan dulu. Bang, aku pesan makan tapi kayak dijampi-jampi. Ya, ngomong aja fals. Dijampi-jampi apa? Sampean di mana, Cok? Yang di dalam. Di dalam itu. Yang dalam mana yang halo ini? Cok, jangan disat-sat lah, Cok. Ya, Kak. Gimana dikatain kayak gitu, Kak? Lu dibilang ngejampi-jampi dia. Pesan makan kan, Bang, tapi dia ah ya, usu-usu pepe cu. Lu yang sange, Cok. Lu yang sange, Cok. Bukan kamu, Ucok. Silakan bayar. Tapi itu cara kamu emang gitu ya. Kan Bang dekat penyanyi dangdut di kampungku itu. Lama-lama basah nih Ucok terlihat. Mana Kak? Zul, thank you Zul. Yosep, thank you. Buat bulannya kamu. Lanjutannya silakan dibayar. Penyanyi, ya udah. Penyanyi udah ada. Lagi di pesawat kayaknya. Di pesawat nih. Aduh. Pesawatnya ini antrean keberapa? Tahu nih. Waduh. Bentar, aku tunggu dulu kabar nih di antrian keberapa. Ya, udah lah. Tambah parah gak? Mbak, bener. Pak Bruce Affleck mungkin. Tapi menurutku terlalu ini sih. Iya, menurutku juga enggak. Terlalu ini banget. Formal. Kayak acara formal gitu. Ini kan cuma opening cafe. Oke. Mending yang kasih sambutan nih orang-orang sukses nih. Pebisnis-pebisnis sukses nih. Kayak bapak-bapak tiga orang ini. Ucok sih model hoki. Aku usaha apa ya? Aku lagi mikir. Aku bukan masinis. Usaha itu kan. Aku kerjaanku rampok doang ini. Yang di Paleto kan itu kan usaha lu, Dok. Lu itu pelopor usaha itu. Ada model bisnis. Yang bener. Kita kalau sama dia sekarang dia potong udah menerapkan model bisnis dia kayak. Jadi itu tiga orang tuh kayak gini, satunya tuh kayak gini. Anjing jadi terstruktur babi lah. Iya, makanya. Duh, jadi enggak enak aku nih. Dan sama polisi-polisi kota ini. Gue kalau dulu tuh sama orang matok, nah, udah ada ininya. Pattern. Iya. Itu namanya always cuan, lu tuh ketangkap gak ketangkap cuan. Gitu caranya. Wah. Iya, gini aja. Tasya. Siapa namanya? Yasin. Baru aku tunjuk hilang. Geri kali tangan lu. Apa gara-gara aku ngomong Tasya tadi langsung gas ya. Langsung libur telah tiba. Najab. Makasih apa? Apaan? Makasih apa lu, ha? Makasih. Apa makasih, apa Bang? Ngomong apa sih lu? Makasih. Apa kata ditanya oh, apa? Oh, makasih Najab udah ingin Zen. Heeh. Uh-huh. Oh. Lu tadi 4 lagu kan? Ya. Yep. Ini kalau mau nego namanya ini. Bikin 6. Oh, gini tadi sama Bu Jane tuh gini. Gimana, Bang? Itu urusan lu sama Jen part 2 sama gua. Oke? Okay? Asik. Sponsor. Santai ya. Ini siapa dia, Wei? Satu lagu berapa? 50.000.
pokoknya free flow sawer ya kan. Nanti kalau ada free flow sawernya itu ada pekerjaannya. 5.000 cuit, 5.000. Itu beda lagi. Bisa bisa. Eh, satu lagu berapa? 5.000 cuit, aku udah jawab. 5.500. 55. Udah kurasa. Santuy, cincay sama gua cincay. Tambahin dua lagu, oke? Aku kok enggak percaya sama orang berutang ini ya, kenapa? Tambah. Apa-apa, mau gue bayar depan. Nama Syukri, welcome to Fox Bowl. Wih, gila. Gue bayar 15.000 nih. Asik. Ngeri. Bang, ini nomor tuh gak bawa utang nih. Turing, bang Turing. Di atas ada Turing. Aku kira ini lagi ada awan. Lah, lagi ada Mori. Pak. Ternyata ada itu. Jadi. Ayo. Tus, lagi ada grand opening UU Cafe, Tus. Ayo. Deket rumah sakit tuh. Siapa nih ewe bang? Ya itu ewe lu. Tapi bener sih ada kasirnya yang kayak korban ewe gitu loh. Terus ah itu tadi aku mau itu bang. Mau itu. Oke bang. Oke mas, tempat kita bawa umpan berarti bang ya. Standing kalau ke Viceroy mas. Bang dong besera. Iya bisa aja besera disitu. Tempat bikin ke rumah sakit lebih abdol kan. Biar enak, biar cepet. Ya aku ambil pesanan bajuku yang tadi. Pake baju apa bang ya? Ini pun aku pikirkan. Gak tahu aku mau pakai apa soalnya. While Patchy pulls himself together, let's see how SpongeBob's party is shaping up. Nabi pakai baju itu sih, Cok. Wih, mantap kali bang. Tapi aku baru lihat loh, Cok. Eh, oh jadi keker kali. Aku bisa pukul orang ini. Bang mana bang yang mau diewe bang? Hold that. Lo kenapa jadi ini? Dino anj**. Hah? Aku kan lagi berburu bang. Hah? Kok jadi gedean Cok badanku? Mulai sampai robek-robek bajuku bang. Gimana bajuku? Udah kayak penyedang dut? Ngeri kali lah kok bang. Ih mantap kali lah. Keras sepatu ini ga, sepatu ga bisa emas juga bang. Bisa? Bisa tak cari ini? Nah coba bang. Yang emas. Ah itu tadi lumayan bagus bang. Ini sebelumnya bang. Nah ya ini. Ada yang emas. Cok aku ga hitam-hitam cok. Harus tunggu lama aku sebab lama kali. Wah pas ini. Gas. Allah. Baju lu sih. Mana tangan lu sobek lagi. Saking kekernya, Cok. Besar ya otak lu. Martin. Allah berat. Mana? Bang, kupingku bermasalah kalau di sini, Bang. Kok bisa? Enggak tahu, Bang. Cak. Agak budak sebelah gitu bang kayaknya. Maling TV kok. Maling TV. Enggak tahu aku. Lu maling TV apa? Ya, yang ada, bener rumah. Yang kemarin kita ke bengkel itu bang. Oh yang maling TV di otos. Oh, ketahuan orangnya. Sempet-sempetnya maling TV. Motor lah. Motor. Rencana kayak gitu. Dieho. Bang Do ini. Hah? Bang Do ini. Kenapa dia jadi gimana? Apa? Keren aku. Lebih muda banget gini ya. Wih, namanya CEO gimana? Oh, jadi dulu kok tua lah. Bang Do. Maksudmu apa? Lah, kalau gini baru. Aduh. Toto nih. Nah, ini. Oh, iya. Aman. Ini aku pertama kalinya loh pakai baju rapi loh ini. Hargain. Ya, aneh, Pak. Beda banget, Mas Do. Ih, namanya juga. Masalahnya bulu dada aku ini kayak kekerik nih. Ya kan? Bangun-bangun dikerik nih. Tapi di aku ada bang bulu dada. Iya, di aku juga ada bang. Eh sudah bagus. Kenapa lagi nih? Acara pertama ada kata sambutan itu. Dari selaku owner. Itu mic-nya sember pak. Itu mic-nya nyetrum tuh kayaknya. Pak kabelnya jangan senggol pak. Kabelnya jadi injak kabelnya. Nah bingung lah itu gimana benerinnya kan. Kabelnya jadi injak. Bingung pasti. Apa ini apa MD Entertainment? Ini. Oh iya bener ini mah. Atau mungkin halo bibirnya jadi ketekan. Eh enggak usah black campaign. Woi. Black campaign mulu lu. Kalau bilang tusuk, gua tusuk langsung di sini. Weh.
Open nih. Gimana? Bagus. Nah, cakep. Aman. Itu aman itu. Yang jelek nih. Mas Do, gimana sih Mike? Yo, langsung aja untuk acara yang pertama itu ada kata sambutan dari Lutfi Rahman, thank you 4 bulannya. Poster. Berapa jen poster ya? Jen poster siapa ya? Eh gemuk kali ngejen sekarang jen. Aku takut disambar petir bang. Terima kasih teman-teman semuanya udah datang hari ini di acara Grand Opening UU Cafe. Dan makasih juga yang udah support dan udah doain cepet-cepet buka. Akhirnya buka juga hari ini. Makasih udah datang. Karena jangan di atas sekarang. Enjoy ya teman-teman. Selamat lagi. Karena kan Pak Rustang selaku yang mau memberikan sambutan dari pihak DOJ tidak bisa datang. Kita langsung aja ke acara sama kedua, yaitu untuk perkenalan para pegawai UU. Bisa ke atas panggung semua para pegawai UU. Asik. Cok, gila. Tiba-tiba lu pegawai gue liat lu. Kapan gue bang? Hai. Pasti lu pengen kerja di sini kan sebenarnya tuh denger yang tadi. Lihat Aci. Di bagian finance ada Roni bisa ke atas panggung. Bang aku mau kenal kakak yang mau ngentot itu. Personal. Pengen dilaporin nih untuk ini undang-undang pelecehan. Kita arak aja gimana? Pengadilan. Yang tiap sedetik desa itu kan, Cok. Lalu human resource ini ada Mas Ajit. Selamat datang. Terima kasih. Pegawai dia. Gua kira bos. Kayak emang catwalk ya temanya ya? Aku kira maskotnya, Bang. Aku kira gara-gara temanya binatang. Lalu employee-nya itu ada si Laila. Iya. Oh, ini cok ini cok. Ayo bisa naik. Iya. Mana itu? Maju. Ini cok. Lalu ada Siska E. Siska E. Cok tahan cok. Ada Jarwo. Kuping gue Laila. Lalu yang terakhir untuk security ada Mas Tigor di sana yang menjaga parkiran kita agar tidak terjadi kehilangan ya. Tangan dulu lah untuk para pegawai di sini. Iya, bisa ngomong. Jaga parkiran dia. Yang tadi kali ya. Tigor. Oke. Benerin. Mic-nya. Sakit banget telinga. Sakit. Bubar. Mana dia MC? Bubar. Mic-nya cabut colok dong. Bang, gimana, Bang? Ah, kalau itu setuju aku nih. Dulu dong Jen ke panggung. Salah roster kan memberikan sempat dua kata lagi. Udah Kara. Mah, ya, mana? MC. Ini sebentar ya, kita lagi menunggu. Lah ini mic-nya bagus ini. Mic-nya tadi kita soalnya pakai mic-nya mic pribadi. Oh, mic pribadi. Kayak JKT gitu kali ya, ditempel di pipi. Kira-kira kalian menunggu apa teman-teman? Lela. Laila sedang mengganti baju guys. Wih, mantap. Kalau boleh ganti bajunya jangan di replace. OP kan dia OP kan. Overpower lah. Nah, ini udah level tinggi nih udah. Iya, suruh ngomong aja Kak. Enggak usah ngapa-ngapain Kak. Mukanya laki lagi. Tolong. Cek mic check. Iya, bagus tuh. Jadi langsung paling depan. Perkenalkan ini pegawai saya bernama. Nama saya Lila Kina. Oh, ini wanita dua nih.
Okay, rame banget anjing di telinga gue. Itu dia seneng banget kamu ngomong di sini, Laina. Lah, lu denger itu sih. Coba kamu ceritain sih negatif vibes banget selama beberapa hari ini kamu gimana? Selama saya bekerja di sini, ramai sekali buaya di Los Santos. Anjing. Kira-kira siapa yang paling buaya, Laina? Paling buaya Edmin sih. Dicolong. Foto masukin kemana itu? Wah, kagak jelas. Udah punya bini juga. Ada lagi enggak? Oh, enggak jadi top global. Diam-diam ngechat ke. Sepertinya enggak ada. Apakah kita lanjutin aja lama-lama malu? Terus parah ya. Kalian lagi nungguin apa? Nungguin kakak, ngomong aja kak, ayo kak. Lanjut aja kak, ngomong aja kak. Ini apa sih? Jepri. Ini remaja bimbingan orang. Thank you sudah join Jepri. B.O. Sedikit lagu ya kan Layla. Kira-kira apa sih lagu yang pengen kamu bawain Layla hari ini? Kamu tahu gak? Apa itu maknanya cinta? Lagulah makna cinta. Anjay. Sebelum nyanyi lagu makna cinta, aku pengen tahu suara bayi kalau nangis gimana tadi? Wih, wih. Wow, 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 wow,